Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara-saudara dalam Rehat Renungan Harian Toraya edisi Selasa 7 Februari 2023 di pagi hari ini. Kita akan memulai segala kegiatan kita di hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara, tapi kita akan melandasinya dengan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Engkau sudah menjaga, melindungi, menyertai hidup kami sepanjang malam. Engkau sudah menjaga kami dalam kami beristirahat sepanjang malam, Tuhan. Saat ini Tuhan, kami akan memulai kegiatan aktivitas kami, Tuhan. Tapi sebelumnya kami akan melandasinya dengan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami semua, Tuhan, agar kami boleh belajar dengan baik dan mengerti firman-Mu. Ampuni semua dosa kami, Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, pembacaan kita dari Mazmur 119 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Mazmur 119 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatan-Nya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkan-Nya. Engkau sendiri telah menyampaikan cita-citamu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapan-Mu, maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamat-amati segala perintah-Mu. Aku akan bersyukur kepada-Mu dengan hati jujur bila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil. Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapan-Mu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Amin, firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, tema renungan harian kita hari ini, manfaat mencintai Taurat Tuhan. Manfaat mencintai Taurat Tuhan. Atau kalau dibawa dalam bahasa Toraja dikatakan gaina ungkarituti sukaran alukna puang matua. Bagaimana perasaan kita jika kita membaca teks atau chat di akun medsos yang diakhiri emotikon sedih atau sebaliknya? Bagaimana perasaan saudara saat melihat emotikon senyum? Berapa lama waktu yang kita habiskan untuk membaca ratusan atau ribuan notifikasi, lalu akhirnya dihapus juga? Turun naiknya suasana batin tidak dapat dikendalikan bila kita hanya terpaku dan pasrah membaca pesan-pesan sampah yang masuk di akun medsos kita. Ketika hati sedang kosong, tak berprinsip, atau tanpa dasar keyakinan, kita seperti daun yang terbawa arus tanpa arah, diombang-ambingkan pesan-pesan yang membanjiri akun kita. Tidak demikian jika kita membaca cita, pesan, atau perintah yang kita yakini atau cintai. Gemar pada perintah Tuhan dan sabdanya, itulah yang memberi kabar sukacita bagi hati, jiwa, serta menyehatkan pikiran kita. Keadaan dapat berubah turun naik, tetapi mencintai firman Tuhan menghasilkan kebahagiaan dan rasa syukur yang meneguhkan hati kita. Jika seseorang menginginkan berkat Tuhan, maka ia harus tulus mencari Tuhan. Hal ini tampak melalui keyakinan berpegang pada ketetapan-Nya, mencintai Dia dengan segenap hati, dan suka mengamat-amati segala perintah-Nya. Karena sesungguhnya belajar hukum dan keadilan Tuhan malah tidak membebani, tapi justru menghasilkan rasa syukur kepada Allah kendati keadaan berubah-ubah. Hidup ini terlalu singkat untuk dijejali dengan membaca pesan-pesan sampah yang tumpah ruah di gawai kita. Karena itu, jika kita sungguh-sungguh ingin menghidupi kehendak Tuhan, maka biasakan ambil waktu untuk merenungkan dan membatinkan firman Tuhan, lalu melakukannya sebagai bagian hidup yang membahagiakan. Amin, firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa, Engkau sudah menciptakan
dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah menebus dosa kami. Terima kasih Roh Kudus, Engkau sudah menyatakan firman-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan firman-Mu yang kami baca di pagi hari ini. Firman-Mu hari ini Tuhan mengajar kami bagaimana kami mendapat manfaat, mendapat guna dari mencintai Taurat Tuhan. Ajar kami senantiasa mencintai Taurat-Mu Tuhan. Ampuni hamba-Mu Tuhan jika ada motivasi hamba-Mu yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Hari ini kami membawa seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami akan bekerja Tuhan, Engkau berkati dalam kami bekerja. Engkau senantiasa memberikan pimpinan-Mu dalam hidup kami. Anak-anak kami yang bersekolah, yang bergaul, bermain, Tuhan, Engkau senantiasa memberkati mereka. Anak-anak muda kami, Tuhan, dalam masa muda mereka, Engkau berkati, pimpin hidup mereka. Yang mencari pasangan hidup, Engkau berikan jalan terbaik kepada mereka. Yang mencari pekerjaan, Tuhan, Engkau berikan jalan keluar kepada mereka. Orang tua kami lanjut usia, dalam kelemahan tubuh mereka, Tuhan, Engkau teguhkan iman mereka. Pak Pendeta yang senantiasa melayani kami di sini Tuhan, memberkati Pak Pendeta dan keluarga. Kami berdoa untuk pemerintah kami Tuhan, memberkati agar boleh memerintah kami sesuai dengan jalan Tuhan. Keluarga-keluarga kami yang dalam duka cita, Engkau hibur mereka. Segala sesuatu yang kami kerjakan, rencanakan hari ini kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Ampuni semua salah-salah kami Tuhan. Berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikian perenungan kita hari ini. Semoga memberkati kita semua. Shalom.